warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Petani Muda 76. Untuk video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana caranya untuk memendekkan pohon durian. Seperti kita ketahui, apabila kita menanam biji, ia akan tumbuh subur dan meninggi. Seperti ini contohnya. Ini yang akan saya peragakan bukan durian cetekan ataupun cangkokan. Ini nyata durian tumbuh biji, sengaja ditanam biji. Saya ingin mulai untuk mempraktekkan bagaimana cara untuk memendekkan pohon durian ini. Pertama-tama kita ikat bagian bonggolnya ini, kita tekan, ikat sampai kuat. Kedua, kita ikat lagi. Jangan sampai berubah ikatannya. Lalu yang ini kita naikkan. Lalu kita ikat juga. Setelah jadi seperti ini, kita tunggu 2 atau 3 bulan setelah dia sudah mulai berbentuk sendiri. Dan bila perlu, kita akan pangkas ininya setelah pohonnya berbentuk. Hari kita saya akan mengajak menunjukkan pohon durian saya. Sekarang sudah. Saya akan tunjukkan pohon durian saya yang sudah jadi. Kira-kira pembuatannya saya 3 bulan yang lalu. Sekarang umur durian saya kurang lebihnya 6 bulan. Ini contohnya. Pohonnya sudah jadi. Sudah saya lepaskan dari bambu-bambunya. Posisinya seperti ini. Ini bukan cangkokan ataupun cetekan. Bisa dilihat pohonnya. Juga perkembangan daunnya, batangnya sudah menua pohonnya. Jadi kelihatan nyata bahwa membuat bagaimana cara untuk memendekkan suatu pohon durian. Itulah cara saya untuk kali ini masalah durian. Cukup sekian masalah cara saya untuk memendekkan durian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.